Honda baru saja merilis Scutic Premiumnya nih gengs. Simak videonya sampai habis untuk informasi lebih lengkapnya gengs. Jumat, tanggal 2 Februari 2024, Honda resmi meluncurkan Scutic terbarunya yang bernama Honda Stylo 160, yang mana modelnya atau desainnya tuh stylish banget. Jadi cocok nih buat teman-teman yang suka tampil fashionable. Honda Stylo 160 ini menggunakan mesin 160cc ESP Plus yang tenaganya 16,5 horsepower dan torsinya 13,8 Nm gengs, dimana motor ini juga punya fitur seperti motor modern pada umumnya, yaitu sudah menggunakan lampu LED, smart key, USB charger, dan lain-lain. Selain itu juga ada fitur safety seperti kombi brake system dan ada juga versi ABS-nya gengs. Nah, pada area kaki-kakinya motor ini punya velg 12 inci di bagian depan dan belakang. Lalu bannya punya ukuran 110/90 pada bagian depan, belakangnya punya ukuran 130/80 gengs. Honda Stylo 160 juga sudah full digital panel meter yang punya berbagai informasi seperti indikator aki, konsumsi BBM, pergantian oli mesin, jam, trip A dan B, lalu juga ada check engine. Selain itu, pada area console box-nya terdapat USB type A, gengs. Nah, motor ini menggunakan sasis viral, gengs. Siap, betul. Motor ini pakai sasis e-Shaft, gengs. Selain itu, Honda Stylo 160, soal kapasitas bensinnya, dia punya tangki BBM yang menampung 5 liter bensin. Berat Honda Stylo 160 ini adalah 118 kg, gengs. Nah, ini 18 kg lebih berat dari rivalnya, yaitu Yamaha Grand Villano yang punya berat 100 kg saja, gengs. So, gimana menurut kalian soal desain Honda Stylo 160 ini? Coba tulis di kolom komentar ya, gengs. So, segitu dulu informasi singkat yang bisa kami berikan kepada teman-teman otomotif lovers. Salam Otopride, otomotif is pride.